Sholawatan. Hadiah terbaik dari seorang ayah kepada anaknya adalah pendidikan dan pengasuhan. Orang tua tentu akan menginginkan yang terbaik untuk sang anak. Namun, bukan tentang apa yang ditinggalkan untuk anak-anak, melainkan apa yang kita tinggalkan dalam diri anak-anak. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya yang ditunggu sampai juga. Masya Allah, minal aidin wal faizin. Sama-sama. Lahir dan batin. Sama-sama. Beberes mobil ini, lagi bebenah. Jadi karena kemarin safari Ramadan kan ini full. Iya, Ustaz. Banyak saya pakai buat tidur di sini. Masya Allah. Terus baca materi di sini. Ya, naruh barang juga di sini. Ya, ini mobil multifungsi lah. Masya Allah. Udah kayak rumah mobilnya, Ustaz. Weh, Hotel Bintang 5. Cakep banget. Ya. Berkah ya, Ustaz, ya. Berkah. Udah, Zuh. Iya, Ustaz. Kita masuk aja yuk. Ditutup, oh, tutup dong. Oke. Tutup batin kamu. Mas. Yuk, bismillah. Teringat sebuah kalimat, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Alhamdulillah, Allah memberi kesempatan saya bertemu dengan beliau. Dari tadi dong, oh, orang nungguin kan? Iya, nungguin. Ya, Fazul bawa apa nih? Gitu. Kalian nggak bawa. Yo, makasih ya. Sama-sama. Ya Allah, ntar kalau aneh ada rezeki, aneh kasih hadiah. Iya. Aneh iya, mau ganti baju, ente santai aja nih. Mau masak, mau makan, udah disiapin semua. Santai, anggap ini rumah aneh. Siap, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Saya duduk di sini dulu. Kok salam ya? Iya. Kita balik lagi padahal. Rumah sendiri, maklum. Rumah baru, lupa kali Ustaz. Masya Allah, ini bagus banget rumah. Gak mudah ini ya. Masya Allah. Rumah Ustaz Zaki sekarang makin keren aja nih. Halo, Masya Allah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aduh, udah pinter banget ini. Ini Arkana kan? Arkana Queen sama Aurel. Gimana kemarin puasanya? Full. Lancar, full nggak? Ada yang batal? Nggak. Ada yang batal? Kamu nggak ada? Masya Allah, pinter banget. Dapat hadiah apa dari Abi? Dapat hadiah? Dapat THR. Kamu dapat apa? THR. Sama? Iya. Terus libur lebaran ini kemana ini? Masya Allah. Waduh, akrab banget nih kayaknya. Iya nih. Masya Allah. Sama Om Fazo. Ngebulin apaan sih? Nanya. Oh. Abi mau tahu aja. Abi, kita ngobrolin apa? Apa dong? Abi, Bunda mana? Bunda? Tadi kayaknya ada di kamar deh. Katanya pengen masak. Oh iya. Ya udah. Mau masak nih, bener, mau masak. Iya. Yaudah panggil bundanya, Gi. Yaudah kita biar tunggu masak. Dulu ya. Iya, bilang sama bundanya, yuk masak gitu. Alhamdulillah. Akur-akur begitu ya Ustadz ya. Ya, namanya kakak ade, Alhamdulillah. Saya dulu waktu masih kecil berantem dulu Ustadz. Oh, ngomong-ngomong Ustadz, kabar orang tua gimana nih Fazul, sehat? Saya kemarin kan pulang ke Lombok, tapi cuma sebentar aja Ustadz. Ketemu sama orang tua saya, gak sempat lama-lama. Iyalah, mending sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sehat, semoga sehat terus pokoknya. Tapi Alhamdulillah yang penting silaturahim lebaran, berkah ketemu orang tua. Jadi pas balik ke Jakarta lagi tuh udah, apa ya, cari ridho orang tua tuh kan mahal. Iya, Ustaz. Kita nyari uang capek-capek di Jakarta, kalau nggak atas ridho orang tua ya mau kemana lagi kan? Bener, Ustaz. Terus tadi Ustaz, di jalan saya ngelihat ada bapak-bapak sama anaknya lagi boncengan naik motor begitu. Sambil sholawatan. Masya Allah. Karena emang ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhollah fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu letaknya pada ridho orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Tapi murkanya Allah letaknya juga pada murkanya orang tua.
Jadi gampang banget kalau kita mau cari ridho Allah, ya cari ridhonya orang tua gitu. Apalagi dengan bersolawat, masya Allah. Udah dapat ridho orang tua, udah bersolawat. Sesuatu yang kata Rasulullah, siapa yang menyampaikan solawat dan salam kepadaku, aku juga akan menyampaikan salam kepadanya. Masya Allah, ya Ustaz. Berarti ya harus sering-sering bersolawat lagi ini. Bener. Ya Allah. Tapi ya momen-momen lebaran ini memang waktu yang paling pas buat kumpul sama keluarga ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kegiatannya selain safari Ramadan, apa aja nih Ustaz kalau lagi libur? Ya Alhamdulillah. Kadang teman-teman silaturahim kesini, jadi manfaatin waktu lah. Oh iya, Abi tadi aku lupa kasih tahu kalau aku udah hafal surat Al-Lahab. Beneran udah hafal deh? Beneran. Masya Allah. Oh waduh, sini, coba store. Sama Abis toh, coba. Nah, Om Fazil juga mau dengar, coba. Auzubillah, jangan lupa. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Masya Allah. Cara terbaik mendidik anak adalah melalui pribadi terbaik orang tuanya. Karena anak-anak akan melihat dan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Alhamdulillah, masyaallah. Masyaallah, ini hebat banget. Iya. Di sini juga ada guru ngajinya, kadang ada sama bundanya juga. Berarti kalau gitu Queen, minggu depan hafalannya apa ya? Harus lancar baca surat At-Takatsur. Oke? Okay? Ya udah, berarti ini aku beresin kamar dulu. Oh ya udah, jangan lupa ya, nanti dihafalin tuh satu ayat ya. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Ini Queen udah store hafalan. Iya, store hafalan. Masya Allah. Kadang ke guru ngajinya juga gitu. Menjadi orang tua adalah proses yang tak mudah. Bersabar dalam mendidik anak-anak adalah sebuah amal ibadah. Kalau kesini lagi, ya mudah-mudahan udah jadi. Saya kan lagi bangun rumah tahfiz. Oh iya, di mana Ustaz? Ini lantai satu nih, dua di paling atas. Masya Allah, rumahnya tiga lantai nih Ustaz. Tiga lantai, yang lantai ketiga khusus buat rumah tahfiz putri. Masya Allah. Rencananya dari Sabang sampai Merauke tuh nanti. Ada yang dari Aceh kita ambil, yang yatim piatu benar-benar nggak punya orang tua, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Yaudah Ustaz, pengen ngeliat. Serius nih? Yang di atas boleh. Ngeliat rumah tahfiz, nggak apa-apa. Tapi berantakan tuh. Gak apa ya, apa kabar hidup saya Ustaz, lebih berantakan. Saya baru mau ngomong jadi di luar nih ngomongnya. Yaudah ya, lo sini. Saya pengen menata hidup saya biar lebih baik nih sama Ustaz. Amin, amin. Nah, nanti karena masih kotor di atas juga belum jadi semua. Iya Ustaz. Kita harus pakai sepatu. Oke siap Ustaz. Bismillah. Wah gede juga ya rumahnya Ustaz. Masya Allah. Dunia merupakan ladang akhirat, maka manfaatkan dunia dengan sebaik-baiknya. Nah ini Zo, Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ya baru mungkin sekitar berapa puluh persen lah, belum semua. Gitu. Tapi ini juga sudah keren Ustaz, niatnya bagus sekali Ustaz. Iya Alhamdulillah, jadi ini rumah tahfiz. Sistemnya itu orang tua asuh. Misalnya, Ustaz, saya mau dong anak asuh yang dari Papua, santriwati, satu. Saya deh yang ngasih bulanannya, gitu. Oh, yang ngebantu dia, begitu ya, Ustaz, ya? Beliin seragamnya, terus ngasih makannya. Nanti dititip ke Ustazah di sini. Dan itu diniatkan buat bekal Fazo buat di akhirat entah. Masya Allah, ini Ustaz Zaki inspiring banget, wah, gitu, Ustaz. Ya apa ya, cuman bukan inspiring sih, sebenarnya lebih kepada
kalau memang kita ada rezeki ya mending kita bikin sendiri. Iya. Konsepnya harus begitu, nanti setelah jadi orang mau bantu silahkan. Masya Allah, semoga niat baiknya juga tertular ke yang lain nih. Saya juga datang ke sini jadinya, Masya Allah. Semangat ya. Semangat nih. Semoga nanti saya juga bisa ikut join ya Ustaz. Amin. Ikut ngebantu Ustaz. Tapi ini serius Ustaz nih ya. Insya Allah. Okay. Zo, kita kayaknya ke bawah deh. Takut ganggu tukang-tukang yang lagi pada kerja ya. Kerja. Masih suasana lebaran gitu. Yeah. Mungkin mereka mau sambil teleponan keluarga. Iya. Yeah. Gimana? Oke. Okay? Boleh Ustaz. Yuk, udah ya. Udah semua ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yuk. Ya Ustaz. Masya Allah. Selama hambanya senantiasa menolong saudaranya, Allah akan menolong orang tersebut. Ayo, iya Ustaz. Kita turun ke bawah. Masya Allah, Ustaz Zaki. Luar biasa ya. Wah, lagi masak apa tuh? Ah. Kak Tata. Masya Allah. Biasa, lebaran. Apa yang dimasakin? Masya Allah. Happy. Iya. Yuk, kita gabung ya. Mari Ustaz. Pas banget nih. Yuk. Baran langsung dimasakin makanan, mantap ya Ustaz ya. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Bang Fajrul, mana aja? Halo, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, udah lama gak ketemu. Iya deh. Ih, senangnya datang. Tadi tahu aja dari atas kita lagi pada ciusan juga Ustaz. Lebaran silaturahim ya. Iya. Masya Allah, dimasak apa ini? Biasa anak-anak lagi minta spageti karena bosan katanya kupat ya. Iya nggak, iya. Bosan kan? Kalau lebaran kan identiknya ketupat, semur, iya, emping. Masya Allah, ini agak-agak Eropa nih. Kakak, Mang bisa minta tolong kan? Bawain bawang bombay sama bawang putih di atas ya, di kulkas. Oke sayang. Masya Allah. Ustadz, gimana sih kok bisa ini anaknya soleh, solehah semua? Queen sayang, bantuin. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sih, ke anak tuh yang diajarin yang penting pertama, ke orang lain tuh harus menghargai gitu. Iya Ustaz. Siapapun yang datang ke rumah, tamu, kalau jadi kita orang muslim yang baik itu ya harus memuliakan tamu kan. Iya Ustaz. Insya Allah. Karena khawatir anak zaman sekarang kan, lihat sosmed terus sampai lupa bagaimana memuliakan tamu, tetangga, jauh dari akhlak lah. Yang penting sih ya dari kitanya aja, nyontohin. Karena memang kalau urusan anak soleh dan solehah itu kan kitanya harus bisa mencontohkan akhlak lah. Iya. Itu yang paling dilihat banget sama anak-anak kita tuh itu. Nah, makanya termasuk orang tua juga sangat nentuin juga. Iya. Betul. Memang dari kecil sudah harus dididik. Harus dididik. Jujur begitu ya Ustaz. Ya. Apalagi hafalan Qur'annya juga. Masya Allah nih. Ini kan bisa jadi bekal buat dunia dan akhirat juga. Iya, karena memang ya itu yang jadi bekal nggak cuma di dunia kan sampai di akhirat itu ya. Iya. Tentang bagaimana dengan beribadah, dengan sholat itu semua bisa membuat anak-anak kita jadi manusia yang taat, jujur. Jauh sebelum kaki bisa melangkah, sebelum tangan bisa menggenggam, bahkan sebelum lisan bisa berbicara, orang tualah guru pertama bagi setiap anak. Ustadz, berarti cara ngedidik anak-anak sekarang Ustadz memang dari orang tua Ustadz juga ngedidik Ustadz yang seperti itu terus diterapkan ke anak-anak atau gimana Ustadz? Ya nggak sepenuhnya ya, saya kan orang Betawi. Ya Ustadz. Termasuk dididik tegas, bukan keras, tapi tegas. Karena kalau urusan ngaji, orang Betawi itu kan emang kudu banget, iya, nggak boleh, Ustaz. Enggak. Nah sekarang udah nggak bisa kayak begitu. Dulu saya sama guru ngaji, kalau nggak bisa baca Quran, nggak hafal, kan dicepret. Tahu nggak ada dicepret deh? Nah, cambuk. Nggak dicambuk juga, kasar amat disini. Nggak dicepret pakai sapu lidi. Iya, pakai sapu lidi, nah digituin doang kan. Sekarang udah nggak bisa, kena ham. Iya. Apalagi ke anak-anak sendiri, bukan karena hamnya ya, tapi karena pendekatannya harus dirubah. Iya. Jangan mereka merasa nantinya nggak nyaman dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu dikasih ke anak-anak itu yang melalui lemah lembut gitu. Walaupun kayak saya sama istri kan beda karakter nih. Beda, iya. Beda banget. Kalau saya lebih ke santai aja toleransi orangnya. Toleransi, kalau Abi lebih ke toleransi. Kalau
saya lebih ke kan ibadah itu harus dipaksa. Jadi kan saya kan yang tahu banget mereka di rumah itu seperti apa. Yeah. Ya, banget-banget mereka kalau nggak mau sholat, sekarang udah usia dari usia 6 tahun, sholat. Puasa, puasa alhamdulillah ini mau tahun kedua. Udah tahun kedua ini, yeah. Alhamdulillah. Full. Lulus full. Masya Allah. Win udah tahun ketiga, tiga tahun udah full. Masya Allah. Aurel udah 5 tahun, yeah. Alhamdulillah. Ya perjuangan seorang ibu sebenarnya, tapi tentunya kan dukungan dari abinya. Ya memang harus balance. Iya. Balance itu artinya terlalu dipaksa juga nggak iya. Bagus. Nanti agama jadi terlalu beban kan, membebani itu nggak baik. Betul. Tapi bagaimana anak-anak ini mendalami agama dengan lemah lembut, walaupun beda agama, tapi ya berteman. Iya. Betul. Tetap berteman. Walaupun beda suku, beda iya. Tradisi, tetap jaga akhlak sama teman-teman gitu. Masya Allah. Jadi pas kita ya takarannya ada yang lemah lembut, ada yang tegas. Gitu. Ada nggak sayang? Gak ada, bawang bombay sama bawang putihnya habis. Ya, bang sabar ya. Waduh. Ya sabar ya. Ini berarti gimana harus beli dong. Harus beli. Ya udah deh. Abi aja yang beli. Ya udah kak, Abi yang beli aja ya. Bawang bombay, bawang putih ya, jangan lupa ya. Iya, Ustadz, saya anterin aja Ustadz. Serius? Iya pakai motor Allah. Saya. Kan saya bawa motor Ustadz. Gak apa-apa benar. Gak apa-apa Ustadz. Direpotin maaf. Gak apa-apa. Gak tata, gak apa-apa. Bukan masalah ngerepotin apa enggak. Itu motor lunas sampai nyicil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minjem. Ya udah yuk. Biar cepat depan kita. Hati-hati ya. Berarti bawang putih, bawang bombay sama apa aja deh. Gak. Yaudah itu aja dua ya. Masak lah. Iya insya Allah. Cepetan ya. Iya. Biar makan oke. Ayo Ustadz. Ayo. Ah, bismillah. Bismillah. Udah, Ustaz. Yuk. Kepala keluarga tidak hanya sebagai tulang punggung keluarga, tetapi juga bertanggung jawab mendidik anggota keluarganya untuk mengenal nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Hai Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Ustaz Zaki mau loh ke warung disuruh belanja gitu. Ya sebenarnya dalam rumah tangga ya saling bantu aja sih. Kalau istri lagi sibuk masak, ya kenapa kita nggak kesini gitu kan? Iya Ustaz. Ya siapa aja lah. Yang penting dalam konsep Islam itu rumah tangga itu saling ngebantu, saling ngeringanin. Kita sekunu ilaiha supaya yang satu tuh nggak berat bebannya. Nah, kalau rumah tangga kayak gini ya enak. Habis kalau ntar kita sombong, wah saya suami ngapain saya belanja gengsi dong. Iya. Ntar dilihat orang, dilihat jemaah. Ibu Ustadz, masa Ibu Ustadz. Pak Ustadz lagi belanja nih. Iya. Oh, udah biarin aja. Emang kenapa? Rasulullah aja kan kadang belanja kurma ke pasar buat Aisyah, buat buka puasa, beli roti, kadang juga ngejahit celananya yang sobek sendiri, sendal yang sobek di sol sendiri, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah nih udah semua. Iya. Kita langsung aja. Langsung aja nih, okay. Emang benar-benar contoh ya. Ustaz Zaki, maaf Ustaz. Iya. Oh, Masya Allah. Helmnya Ustaz. Lupa, takut. Lupa helmnya nih.
Ya udah semua ya. Rumah berarti kita, Ustaz. Langsung ditungguin nih. Yuk. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, keluarga adalah tim terbaik. Tim yang bagus bukanlah yang memiliki banyak kemampuan, namun tim yang saling melengkapi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sampai juga. Semoga nggak keburu gosong makanannya, Ustaz. Ayo, Jo. Ya udah, Ustaz duluan aja masuk. Ah, ini duluan? Iya. Serius? Iya. Ya udah, tapi nyusul ya. Ya kan rumah Ustaz di depan. Iya, maksudnya nyusul situ ke dalam. Iya, kayak jauh aja rumahnya. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Duluan yuk. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Orang tua adalah guru teladan bagi anaknya. Segala perbuatan orang tua akan dengan cepat ditiru oleh anaknya. Jadilah guru terbaik untuk anak, berilah contoh teladan yang mencerminkan keindahan akhlak. Buatlah anak bangga karena memiliki orang tua yang hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.